Hingga Kamis 5 Agustus 2021, konfirmasi aktif tercatat 6.416 kasus atau berkurang 435 kasus. Jumlah konfirmasi sembuh 30.749 orang atau bertambah 568 orang, sedangkan konfirmasi meninggal 1.300 orang. Tren laju kasus konfirmasi dibandingkan dengan 14 hari sebelumnya menurun dari 387,4 orang per hari menjadi 329,6 orang per hari. Saat ini BOR di Kota Bandung telah memenuhi standar WHO yaitu 60%. Data pada 5 Agustus 2021, di 30 rumah sakit di Kota Bandung keterisian tempat tidur untuk pasien konfirmasi dan suspek COVID-19 sebanyak 1.186 tempat tidur. Jumlah tersebut sekitar 53,35% dari 2.223 tempat tidur yang ada. Keterisian tersebut berkurang 87 tempat tidur dari hari sebelumnya, berarti tersedia 1.037 tempat tidur kosong di seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Bandung. Sedangkan tempat isolasi untuk kasus konfirmasi tanpa gejala di 3 hotel, per 5 Agustus 2021 jumlah keterisian 48 kamar dari 135 kamar yang tersedia atau hanya keterisi sekitar 35,6%. Saat ini terdapat 7.981 kasus COVID-19 yang tengah isolasi mandiri di rumah dan dipantau oleh puskesmas dan tim kewilayahan, kecamatan, kelurahan, dan RW. Selain mengedukasi dan menegakkan aturan protokol kesehatan, Pemkot Bandung juga tengah masif melakukan vaksinasi tahap 2 dan 3 dengan sasaran tenaga kesehatan atau perluasan, lansia dan pelayan publik, masyarakat rentan, umum, dan remaja.